درجات بالجنة وجعلنا بركات مصارهم وانوارهم وعلوم بدين الدنيا والآخرة أن الله يحفظنا وسلمنا وأحلنا والدينا وزواجنا أولادنا تلاميذنا وصحابنا وأحبابنا وأنبالنا وكل شيء أعطيتنا من شر خلقك أجمعين ومن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة من شر الدنيا وشر الآخرة ومن فتنة الدنيا وفتنة الآخرة ومن مصيبة الدنيا ومصيبة الآخرة ومن شر الوباء والفتن والمحن ومن شر الأوجاع والأسقى والآلة والأمراض في خير ولطف وعافية وخير البرية شيء لله لكم سير الفاتحة وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي حبيبي طبيب قلبي وجساني وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله آمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله صبي أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Alhamdulillah la ala isyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bihi wa samai wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi salatan daimatan ila yaumil liqa'i Allahumma salli ala nur anwar sir asad riyaqil ayyam nabil yasar sayyidina walana muhammadin al mukhtar wa alihi al atha sabil akhyar adada ni'amillah wa ibdali amaba jemaah tolong ini meh, yang nak melok taklim, yang terima maju. Yang nak melok taklim. Yang nak melok taklim. Yang numpang duduk tak apa-apa duduk. Yang mau taklim maju. Ada, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Fadil Ahmad ibn Abdul Sakin radhiyallahu anhu fa'ani wa iyyakum bi ulumi wa asrihi wa nafahati wa nazarati wa karamati fid dunya wal akhirah amin. Kaifa tatlubu al-iwadha 'ala 'amalin wa mutasaddiqun bihi 'alayk? Am kaifa tatlubu al-jazaa 'ala sidqin wa muhdihi ilayk? Masyaallah. Hadirin, berkata al-Imam al-Fadil Ahmad ibn Abdul Sakin radhiyallahu anhu, bagaimana engkau akan minta upah, minta bayaran, minta upah, minta bayaran terhadap suatu amal, amal ibadah yang kita lakukan, padahal
Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bersedekah kepadamu amal itu. Am kaifa tatrubu jaza, atau bagaimana kau akan meminta balasan ala sidqin huwa mudhihi ilaik, atas suatu keikhlasan padahal Allah sendiri yang memberi hidayah keikhlasan itu kepadamu. Nah, kita ini hadirin jujur baik. Seperti kita baru saja melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan kita berharap ibadah puasa Ramadan telah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala. Nah, itu gimana itu kan? Nah, harapan kita supaya diterima puasa kita dan mendapatkan pahala. Salat juga tadi agar diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala. Apalagi haji. Nah, bagi kita sudah haji atau jemaah yang bakal makan haji, berharap kepada Allah, ya Allah, terimalah kelayak haji ku ini, ya Allah. Nah, kalau haji diterima dan ibadah yang diterima, berarti kita akan mendapatkan pahala. Macam itu kan? Nah, pada umumnya itu. Hadirin, ternyata setelah kita selidiki, kita renungkan hadirin sekalian, amal ibadah yang kita lakukan ini hadirin sekalian, itu adalah sedekah dari Allah untuk kita. Salah satu bentuk sedekah Allah untuk kita. Kita tadi solat asar, itu sedekah Allah untuk kita. Kita bulan kemarin melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh, itu juga adalah hadiah dari Allah, sedekah dari Allah SWT. Apalagi kita bisa zikir, baca Quran, itu sedekah dari Allah. Seperti nak kumpul, sedekah dari Allah. Lalu bagaimana kita akan minta upah dari sesuatu amal yang Allah sendiri yang telah bersedekah kepada kita? Jadi Allah sedekah. Jadi amal itu akhirnya bukan milik kita. Kita bisa beramal, syarat-syarat kita bisa beramal, ada bisa solat. Pada hakikat itu adalah itu merupakan sedekah dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan solat. Nah, jadi solat itu bukan milik kita, bukan jasa kita. Nah, beda kalau mohon maaf tukang beca, tukang gojek atau orang yang kita suruh mencet rumah, renovasi rumah kita, harus kita bayar kan, itu hak mereka. Nah, kalau kita melaksanakan ibadat ini, kita tak ketik hak untuk minta upah kepada Allah. Tak ketik hak. Kenapa? Karena amal ibadah yang kita lakukan itu hadiah dari Allah, sedekah dari Allah. Kan tidak semua orang bisa melaksanakan amal ibadah itu. Banyak yang tidak solat asar di sana. Ini banyak yang solat asar. Bukan belum. Kalau belum berarti solat tidak ni kan. Memang di Johor tadi tidak solat. Semua pun tidak solat. Puasa Ramadan banyak tidak puasa. Bukan kerana uzur. Memang tidak ni kan. Nah, kenapa? Tidak diberi sedekah oleh Allah. Tidak diberi hadiah oleh Allah. Nah, jadi maka kita menganggap hari-hari ini, mulai sekarang kita anggap amal ibadah yang bisa kita lakukan itu ada merupakan hadiah dari Allah, sedekah dari Allah. Jadi habis solat kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah bukan karena kita sudah solat. Ingat, alhamdulillah kita bukan karena kita sudah solat, tapi alhamdulillah karena kita telah mendapatkan sedekah hadiah dari Allah, yaitu berbentuk solat itu. Jadi suatu adalah hadiah dari Allah, sedekah dong, alhamdulillah. Macam kita kan dapat hadiah nak lebaran tadi, boleh THR, senang tak? Padahal sudah habis kalau THR, nak sedekah habis kalau, selesai. Dan apa yang Allah berikan, apa yang mereka berikan kepada kita oleh manusia-manusia dengan orang-orang kita terima, ini nanti akan ada pertanggungjawaban di depan Allah. Akan ditanya oleh Allah, kita gunakan untuk apa? Tapi kalau hadiah dari Allah yang membentuk amal ibadat seperti solat ini tidak ditanya oleh Allah. Dan bahkan akan dijadikan sebab akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan abadi nanti di akhirat. Alhamdulillah ya Allah. Nah, jadi kalau kita sudah tahu amal ibadah yang kita lakukan ini adalah merupakan sedekah dari Allah untuk kita, merupakan hadiah dari Allah untuk kita,
bagaimana kita masih nak minta upah, nak minta pahala dari sesuatu yang telah Allah hadiahkan sama kita. Hadirin, kalau kita disuruh atau dipinta oleh seseorang ngecat rumahnya, ngecat rumahnya, sudah selesai kita cat rumahnya, kita minta upah tak? Minta upah tak? Minta upah. Karena apa? Karena hak kita, kita ada jasa. Nah, manalah kalau ada orang datang dari rumah kita menunjuk beras 3 karung hadiah katanya ni untuk kamu, hadiah atau sedekah ni untuk kamu 3 karung. Lalu apa kita minta upah juga? Dia menunjuk beras 3 karung sebagai hadiah atau sedekah, lalu sudah kita terima, kita minta tak upah. Begitu. Mungkin yang menunjuk itu bingung. Jadi minta upah. Upah apa? Ya kan, kan juga aku beras. Kalau kita temikul ke beras dia, minta antarkan ke rumah Cianu, setelah kita dudukkan beras itu, boleh. Ini dia menunjuk kita beras. Menunjuk kita beras. Nah, tolong terima kan? Kita terima. Minta upah. Ini mungkin. Subhanallah. Nah, solat, puasa, haji, zikir, baca Al-Quran dan semua amal baik yang kita lakukan, ini adalah sedekah dari Allah untuk kita. Hadiah dari Allah untuk kita. Nah, kiki masih tak kita nak minta upah. Jadi kalau kita masih minta upah, jadi malaikat ini. Nah, ini kalau kita pelajari secara mendalam. Tapi kalau secara umum, habis ibadat kita minta halo. Nah, karena kita menganggap ibadat itu bukan hadiah, kita anggap ibadat itu usaha kita, amal kita. Kita minta upah, minta pahala, karena kita merasa kita telah berbuat amal, kita telah melaksanakan perintah Allah, sudah selesai kita minta pahala. Ya, itu wajar baik. Tapi kalau kita menganggap amal ibadat itu adalah sedekah dari Allah untuk kita atau hadiah dari Allah untuk kita, kita tidak lagi nak minta upah, tidak lagi nak minta pahala. Begitu juga dengan sekalian, bagaimana kita akan minta balasan terhadap amal ibadah yang kita lakukan? Karena kita ikhlas. Coba, syarat amal diterima itu harus ikhlas. Nah, kita ikhlasnya, kita ikhlas, kita puasa tadi ikhlas, kita sholat tadi ikhlas, kita zikir ikhlas, baca Quran ikhlas, ikhlasnya. Nah, karena kita telah melaksanakan amal dengan ikhlas, lalu kita akan minta balasannya, minta pahala. Mesti kita berpikir, hadirin sekalian, kita bisa melaksanakan amal itu dengan baik, bisa melakukan amal itu dengan benar, bisa melaksanakan amal dengan ikhlas, semua itu adalah hadiah dari Allah untuk kita. Hadiah dari Allah. Sehingga kita bisa membuat amal dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah hadiah. Nah, jadi kalau amal ibadat itu adalah sedekah, nah, mau kau jelas lagi, amal ibadat kita lakukan adalah sedekah, ikhlas ketika kita melaksanakan amal ibadat itu adalah hadiah dari Allah untuk kita. Oh, sempurna niat. Sudah diberikan sedekah, kita bisa melakukan amal ibadah, lalu Allah sempurnakan dengan hadiahnya. Apa hadiah Allah? Ikhlas. Tahu-tahu kita nak minta lagi pahala, nak minta lagi balasan. Malu. Ya Allah, malu. Nah, jadi bagi seorang hamba, setiap kali melakukan amal ibadah, dia tidak akan mengharapkan apa-apa. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. La nuridu minkum jaza'an. Aku tidak mengharapkan balasan apapun. Wala syukura, bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Karena ini adalah hak. Hak Allah. Hak Allah. Sama seperti kita disuruh oleh bapak kita. Bapak kita minta tolong, rumah ni kan bocor musim hujan ni. Tolong nak naik nak genteng nak. Abang tak kuat lagi. Atau mertua kita tak lah. Mertua. Fikir katik lagi ayah. Ada mertua. Ayah mertua. Tolong pik benari genteng kata bang hujan. Musim hujan ni bocor. Sudah kita benari genteng bocor, kita minta upah. Bah, sudah selesai bah. Sudah, terima kasih. Ya bah. Apa dia? Minta upah. Mantu minta upah dan mertua.
Kau minta upah anak pun juga sama kau. Tak wajar. Tak wajar. Ya Allah, ini cuma mertua atau wong tua kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, malu ni. Jadi ini kita minta hadiah, minta upah, memang kita benar nian, benar nian kita gawikan ini. Sehingga setelah kita benarkan genteng tadi, seng tadi, begitu hujan turun tidak tak bocor lagi. Nah, lagi kita tak pantas minta upah dengan mertua kita atau dengan orang tua kita. Nah, kita melakukan amal ibadat ini, sudah melakukan amal ibadat, nak minta upah. Benar apa tidak solat kita itu? Minta upah puasa kita tadi. Benar apa tidak puasa kita itu? Minta upah, aku sudah haji ya Rabb. Benar apa tidak? Zikir kita, baca Quran kita, benar apa tidak? Nah, maka barang siapa yang menuntut balasan pahala kepada Allah dari setiap amal ibadah yang dia lakukan, maka Allah pun akan menuntut kesempurnaan dari setiap amal ibadah yang dia lakukan. Kalau nak minta pahala, okey, kata Allah. Kau tuntut aku pahala, aku akan menuntut kesempurnaan amal ibadah kau. Ayo kita solat tadi khusyuk tak 100%? Ha? Puasa tadi benar ni anak. Kalau tak makan, tak minum, yo. Cuma kalau mata kuping ini, mulut ini masih. Nah, saudara din, ini kita main sendepan be, minta terima ke be, sudah jadilah. Allah terima be sudah. Ah, senang. Solat Allah terima, puasa Allah terima, zikir Allah terima, baca Quran Allah terima. Tak? Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Atau Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahsyu'ana wa ta'abunana wa tamim taksirana, ya Allah. Nah, jadi minta ditip. Jadi kalau Allah sudah tip, sudah cukup. Jadi kita tidak ada menuntut apa-apa kepada Allah, cuma ditip jadilah. Atau hadis sekalian boleh juga kita ungkapkan sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Fakhrul Razi bin Yahya Ar-Razi. Beliau mengatakan, ya Allah, aku senang, senang dengan hati aku ni untuk memberikan semua amal ibadahku kepadamu. Aku senang ya Allah, aku suka nian, aku redo nian ya Allah, memberikan kepadamu semua amal ibadahku ini. Jadi dia solat diberikan kepada Allah, dia puasa diberikan kepada Allah, dia haji diberikan kepada Allah, dia zikir, dia baca Quran, dia sedekah diberikan kepada Allah. Jadi dia tidak lagi menuntut pahala, tidak lagi menuntut balasan, karena itu sudah diberikan kepada Allah. Wa kaifa la tuhibbu ya sayyidi, lalu bagaimana engkau ya wahai Tuhanku tidak senang, tidak suka, tidak redha untuk memberikan kepadaku semua kejahatanku, semua maksiatku, semua dosa-dosaku. Jadi barter, barter. Jadi kita memberikan semua amal ibadah kita ini kepada Allah, sehingga nanti di akhirat kita tidak lagi menuntut pahala balasan apapun dari amal ibadah kita lakukan. Dan juga kita mohon agar Allah memberikan kepada kita semua kesalahan kita, Allah berikan kepada kita semua maksiat kita, semua dosa kita, sehingga nanti di akhirat Allah tidak lagi menuntut dosa-dosa kita. Jadi tidak lagi setuntutan, kita tidak menuntut pahala dan Allah tidak menuntut dosa. Nah, sarau Ustaz kita, sarau mana? Apa nak kata pahala kita? Biarlah nak kata pahala, asal nak kata dosa. Untuk apa pahala banyak, dosa banyak? Baca masuk surga? Tak baca. Tapi kalau kita tak katik dosa, tak katik pahala, tak katik dosa. Kalau tak katik dosa, tidak diazab. Kalau tidak diazab di neraka, berarti masuk surga. Contohnya siapa? Anak kecil. Anak kecil yang mati belum balik gitu. Ada tak pahalanya? Katik dosanya? Nah, di mana tempat budak itu? Nah, ini ada sekali. Nah, ini kita mohon kepada Allah agar kita diberikan hadiah-hadiah dari Allah SWT. Yaitu berupa amal ibadah, kebaikan-kebaikan. Dan kita mohon kepada Allah tetap mendapatkan taufik, bimbingan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan amal ibadah itu dengan benar dan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sa'adada kurishya. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal siyuf wal mukhtalil fi syada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa palimang darussalam khasa Amin wa min amina kala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum